Okay, baik semua. Apabila kita study tentang structure of nucleic acid, benda yang paling penting sekali yang kita akan fokus dengan lebih lanjut adalah structure of DNA. DNA ini adalah satu molekul yang penting apabila kita study tentang nucleic acid. One type of the nucleic acid adalah DNA. DNA is located in the structure of nucleus bagi eukaryotic cell, manakala DNA akan lying freely in the cytoplasm bagi prokaryotic cell. DNA is very important as a storage of the heredity material. Semua simpanan untuk heredity material akan berada dalam struktur DNA. Struktur DNA ini dikenal pasti bentuknya oleh Watson and Crick. Watson and Crick is a person yang dapat found bagaimana bentuk struktur DNA perlu kita tunjukkan. Bagi struktur DNA, Watson and Crick menyatakan dia wujud dalam bentuk dua polynucleotide strand. They exist in the two polynucleotide strand. Satu polynucleotide strand, ya. And the polynucleotide strand must be complement to one another. Yang kita lukis tadi, ya. They are one strand. Another strand where they will be run anti-parallel. Dan walaupun dia run anti-parallel, dia mesti complement to one another. Complementarity wujud dengan kehadiran base pair. The base pair yang kita belajar dalam DNA ada empat. The first one adenine, second one thymine, the third one guanine, and the final one is cytosine. Adenine pair with thymine, dan pairing antara adenine dengan thymine adalah two hydrogen bond. Meanwhile, guanine pair dengan cytosine, dan pairing antara guanine dan cytosine ni wujud dengan kehadiran three hydrogen bond. So, bagi struktur DNA ini, amount of organic nitrogenous base adalah adenine sama dengan thymine, guanine sama dengan cytosine. Sekiranya terdapat 25% adenine, maka ada 25% thymine. Dan sekiranya ada 25% guanine, maka juga ada 25% bagi cytosine. Sekiranya ada 30% adenine, maka akan ada 30% thymine. Berikutnya ada 20% guanine dan 20% cytosine. 30, 30, 20, 20, semuanya 100%. So, kamu kena faham konsep ini, ya, untuk kamu faham tentang bagaimana struktur DNA. So, ini bagaimana kita nampak adenine pair dengan thymine kewujudan 2 hydrogen bond. Dan ini adalah bagaimana guanine pair dengan cytosine dengan kehadiran 3 hydrogen bond. Kita namakan benda ini sebagai complementary base pairing. Bila kamu lukis struktur DNA tersebut, ini satu strand akan run from 5 to 3. Dalam arah ini, ya, 5 going to 3. Manakala berlawanan dengan strand yang kedua, 5 to 3, bergerak daripada bawah ke atas. Silsilah ini kita namakan sebagai anti-parallel. Watson and Crick mendapati bahawa DNA wujud dalam 2 anti-parallel polynucleotide strand, di mana kewujud bahawa di sini, thymine pair dengan adenine, adenine pair dengan thymine. So, kamu nampak adenine pair dengan thymine, 2 hydrogen bond, guanine pair dengan cytosine dengan hydrogen bond. So kamu dapat dapati bahawa dalam DNA ada two polynucleotide strand that run anti-parallel one another. Kamu dapat dapati bahawa ada complementary base pairing yang wujud dengan kehadiran hydrogen bond. Complementary base pairing wujud antara cytosine dengan guanine, manakala adenine dengan thymine. Dan kamu dapat belajari bahawa bagaimana complementary anti-parallel wujud pada structure of DNA. Bagi struktur DNA yang kita belajar tadi, bahawa two strand must run opposite direction, anti-parallel, di mana one strand run from 5 prime to 3 prime, another strand run from 3 prime to the 5 prime. So, ini sekali lagi gambar menunjukkan bagaimana wujudnya hydrogen bond antara base pairing. So, itu adalah bagi DNA. Function of DNA adalah untuk storage of the heredity genetic material. Saya kemar kamu tahu perkataan storage di sini, ya. So that's all for our lesson about DNA. So hopefully you enjoy this lesson.